Kedudukan negara sebagai hub pengeluaran makanan halal terus diperkukuh. Ini bakal direalisasi pertubuhan peladang kebangsaan Nafas yang berhasrat untuk menjadi syarikat Malaysia pertama menguasai pasaran ayam mentah halal dan produk hiliran berasaskan ayam di Asia Barat. Azamuddin Hussein ada laporannya. Inisiatif tersebut boleh menjadikan Malaysia sebagai negara Islam pertama untuk mengeksport bekalan ayam halal ke rantau berkenaan. Pengurus Besar Nafas Abu Sujak Sahuji berkata, jenama peladang dipilih untuk menggalas misi tersebut berikutan kualiti dan pensijilan diraih di peringkat antarabangsa. Negara Timur Tengah ini, dia mengenali Malaysia sebagai pengeluar makanan halal dunia. Dan halal Malaysia sangat-sangat dipercayai di Dubai ini dan juga negara-negara Timur Tengah. Jadi kesempatan inilah yang Nafas akan ambil peluang ini untuk kita memasarkan ayam, produk ayam, ayam dan juga produk ayam daripada Malaysia. Saya juga telah berjumpa dengan pembekal-pembekal di sini dalam insyaAllah kalau jika tak ada arah melintang, kita akan ekspor ayam kita ke Timur Tengah. Dia berkata demikian kepada RTM di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Sementara itu, 24 jenis produk makanan dikeluarkan peladang turut disasarkan untuk menembusi pasaran rantau Asia Barat. Dengan adanya platform seperti Expo 2020 Dubai ini yang menghimpunkan prospek dari seluruh dunia, sudah pasti produk tempatan yang dihasilkan oleh peladang-peladang kita mampu menembusi pasaran luar. Sekaligus melonjakkan pendapatan peladang melalui aktiviti ekspor ke negara-negara yang berpotensi seperti di Asia Barat ini. Azamuddin Hussein, Dubai, Berita RTM.